video Draw My Life-nya yang menyentuh, membuat orang ini langsung terkenal dan menjadi seorang motivator untuk anak-anak. Oh! Welcome back to... Wop, ini bukan intro gue, coy. Mulai dari bocah pomen, poster mirip spanduk SMA, film masa kini, cewek kena tilang, artis musikali, dan yang terbaru yaitu YouTube kondang. YouTuber kondang, ya YouTube. Tak disangka, masyarakat yang kritis akan komentar bermutu dan swear words yang berkualitas membuat video-video tersebut disukai dan sempat menjadi viral di Indonesia. Inilah trailer kocak WTF Indonesia. Setelah sekian lama, coy, video ini muncul dari sebuah channel bernama VNGNC yang dimiliki oleh Bang Rael. Perhatian, channel ini bukan dirujuk dari buku Jonas yang berjudul Vengeance, namun narator masih tidak mengetahui apakah hal ini berkaitan atau... Oh my god, Bang Eldi. Illuminati confirm! Video ini dimulai dari bagaimana Bang Rael menanggapi bocah pomet yang mengadfly semua akun sosial medianya. What the f***? Ya, sekilas gue lihat dia mirip Agung Hapsah ya, pas belum tenar. BTW rambutnya kayak Sonic, jir. Kemudian, Bang Rael menanggapi kasus Mbak Sonya yang sedang ribut dengan Polwan. Di situ, kadang saya merasa sedih. Hati-hati bang, makan minyak. Ntar sekitaran mulut lu jadi belang. Oh my god, udah belang. Selanjutnya, Bang Rael berkomentar tentang dunia perfilman di Indonesia, di mana film horor tete digantikan dengan film drama komuk, serta poster-poster filmnya yang kebanyakan dibuat menggunakan Wimshop Deluxe yang keluar gini ya. Ya, keluar kayak gitu. Serta paint, sulam alis, pas foto, dan orang yang menempelkan stiker anti-narkoba. Ini Polwan botak siapa anjir? Di video ini juga kita tahu bahwa Bang Rael yang bahkan banyak diakui mirip Skrillex juga suka dengan AKB48. Oh, sugoi desu ne. Osinya siapa bang? Belum puas juga, Bang Rael akhirnya berani mengomentari selebgram bernama Natalie Tresia, Prince of Rap and Memes. Ia juga mengomentari bagaimana Natalie membuat video Q&A serta meminta maaf kepada pemimpin Decepticons. Sorry ya Megatrons. Masih belum puas, akhirnya Bang El mengomentari artis YouTube kondang Hey What's Up My Friend yang sedang membuat video tutorial bagaimana caranya membuat vlog. Lah, kok dia yang dilihat? 15 menit, apa 11 menit itu videonya gak gua uang gak habis. Banyak ngaconya emang tuh, bojel bener-bener nih. Tolol emang sih bojel nih. Lah, bukan dia yang dilihat, coy. Nah, ini nih. Iya, dia yang tadi orang stres. Dalam video tersebut, Bang El berkomentar bagaimana artis tersebut mengedipkan matanya dengan sempurna. Memperlihatkan bagaimana bagusnya cermin yang dia gunakan. Sorry, gua ketawa. Okay, gua ketawa. Dan bagaimana cara kerja meteran rando. Okay, jadi gini, kalau kalian belum main musikali di Instagram, itu meteran kepercayaan diri kalian itu satu rando ya. Tapi setelah kalian main musikali, itu bisa nambah sampai 5 atau 6 rando gitu. Itu meteran kepercayaan diri yang mungkin rando ingin sampaikan tapi tidak tersampaikan gitu. Starring Agung Hapsah versi Beta, Oracle, Satpam yang alisnya disulam, GNA Express, Polwan botak, Selebgram. Sumpah followernya 500 kali lipat dari gua. Laurentius Random dan gabungan dari Skrillex dan Shinsuke Nakamura. Trailer kocak WTF Indonesia. Wah ya, terima kasih karena telah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Mohon maaf banget buat kalian yang menunggu trailer kocak yang lama banget, udah 3 minggu gue ngebuat dan absen. Gue minta maaf banget karena jujur, selain gue emang sulit membagi waktu antara buat video dan magang, gue juga sering main Pokemon Go di Bandung. Lo bisa lihat level gue, lo bisa lihat Pokemon gue, wow, banyak ya. Nah, ayo kita rebutkan gym bareng.
Ayo kita rebutkan gym bareng coy. Oke, okay, itu aja dari gue. Terima kasih, jangan bosan-bosan nontonin channel gue ya. Oh, dadah. Yes.